anaknya mau disusukannya dur-dur maghrib baru mau selemot, selemot, selemot. Singkat aja, dewasa, gede. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Kutubur Robayani, Syekh Abdul Qadir Jailani, buka puasa pakai air embun. Bayangin, buka puasa pakai air embun. So tahu saat mana ada embun, di padang pasir ada pak. Tunggu, Kang Speaker, terima kasih ya. Bayangin. Buka puasa pakai air embun, nasi pak campur pasir, pasir ngetek-ngetek enggak, di laut pasir lembut. Berapa butir gandum dan dicampur pas, nah coba itu. Kalau kita buka puasa timun suri 6 gelas, enak pala lu kean. Yang miskin kesian tapi miskin pak, kalau anu mah gak sih gak ngapa-ngapa, ini mah kadang-kadang roti cincin ganas turi udahnya miskin gak tau diri ya. Orang diomongin entah, gue denger si anu kakinya anu, dia memang anu kan kita kagangin anu, anu gak boleh main anu di anu. Lihat orang punya mobil ucapin alhamdulillah. Ustadz minta tadi jam 8:30 udah nyampe, cuman yang jemput si Acil pakai motor, najis banget ya. Pak, saya nggak nyombong, maaf pak, mobil ada, macetnya bukan main, saya juga nyetir manis jambu. Lantas kita pakai supir lah, tekor bandar. Paham? Ah, dijemput pakai motor, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cepat nyampe, menggunjing nah. Rambut gondrong, sorban kibar, angin, ngebut si Akhir. Tanya kalau nggak percaya, entah. Lampangan nggak ngaji siri, bocah nyotin, Batman nyampe. Gak ngaji siri sono ya. Pak Ustadz, Kiai, Pak, saya kalau dipanggil Kiai, pala saya puyeng dikit-dikit. Panggil Ustadz berbau Kiai, betul? Asal jangan Ustadz bau. Kiai Ustadz jangan dikatain nih calon-calon mau jadi Kiai deh. Tiba ngomong aja amplopnya tebel. Alhamdulillah. Oh, kadang-kadang Pak, kita kenal Ali Kempeng gara-gara guru. Mbak Bengkok ada titiknya gara-gara guru, betul? Digubuh dan ditiru. Kadang-kadang Ustadz dicela. Kamu gak ada Ustadz, gak ada kiai, repot kata makalah inal ba'idah, anir ulama, ibaidun, anirin, barang siapa yang jauh dari ulama, jauh daripada pengertian agama. Kadang-kadang mulut jahil juga, eh kiai mama kita sama. Kiai tua orang dulu, pak, sama sama kita, lah sama. Kupingnya di samping, hidungnya di depan, bolongnya sama ke bawah. Kalau orang sakit kiai pak, hidungnya mancung, lubangnya di atas, hujan banjir. Bukan saya promosi, maaf. Di Sudimara Pinang, ini jalan apa ini? Cabak. Sudimara Pinang, jalan Haji Cabak. Bukan saya promosi, ada janda, ada perawan, kawin aja sama kiai berjodoh. Ilmu dapat berkat banyak, duit ada. Kadang-kadang kiai dicela, ya kawin aja sama kiai, gak punya duit, modalnya celana kolor doang. Celana kolor gak penting, yang penting dalamnya ada. Ya. Diam-diam. 17 tahun ke atas. Habis selama udah gini hari udah mendung-mendung angin-angin ya, kita kerja segar ya, bener gak usah tagus ya. Iya, tapi lo kan selama udah gini hari selama aki-aki warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sendal doang patung geletak. Iya dong. Nah pak, maaf jangan kesinggung, Betawi bagian saya banyak kan BO. Apa itu BO? Betawi oboan, omblongan, oboan, BO disingkatnya Betawi oboan. Ngebuburit setengah lima ngajak bini, motornya jelek. Ya matuin, nalpotnya gua mana bininya kemuk. Nyari makanan, nyari makanan, motornya tua banget di selak. Buruan, bini gemuk pada tendon, bini
Sampai di mana? Noh, Kak. Deket apa namanya itu? Aduh, saya lupa, Menteng. Enggak pura Menteng sono. Pak makanan berjejer. Punya motor cecil gaya banget. Lakinya dandanannya benak mata. Celana cut berai cungkrang. Sarung kaki merah. Sisir nogag. Kopiah matang di buun. Baju kokok keliren ginang. Apa nih dan? Korma, ayo 2 kilo kebuka. Oh apa? Ikan kembung pak 6 kilo. Wah baru mahal. Ya iya namanya B.O. Betawi Oboan. Kenapa gak payah gue? Pisang semua bosok geretan petong. Motor jelek ini gemuk. Ditambah belanjaan di salak. Singkatnya Sam. Sama sampai. Gue kenapa sih? Cerita singkatnya Sam di rumah. Eh di sini ada yang punya tasbih enggak? Ada yang isinya 33, ada yang 100 berapa? 100? Ya. Ya. Baca tasbih dong. Diam. Subhanallah bihamdihi subhanallah hilajim astagfirullah. Tuh satu biji pak udah 5 detik. Begitu ngomong semua kan dikit lagi maghrib nyampe udah 6:30. Inma TV ditonton. Mampus TV kongkok muda. Mau lagi gerak-gerak mana puasa mantep. Beduk pukul berita mulu. Sial. Udah sama juga ikan lumba-lumba kedampar. Anak kan pada nendang bola namanya anak kecil. Gue jam 5 setengah dikit lagi jam 6. Jam 5 lewat seperempat. Anak kecil main bola. Tuh, tuh, tuh. Lu jangan main bola di sini. Gue lagi puasa, gue lapar-lapar. Gue jejak lu mampus lu. Nah coba itu. Coba itu. Puasanya cuma nahan lapar dan dahaga. Lisannya tidak berpuas. Gitu. Nah, setengah enam. Berita mulu TV gue gecak nih. Bedong. Selamat berbuka puasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca doa dong mau buka. Udah bisa deh. Allahumma lakasum. Wabika. Wala. Birohmatika ya arhama pakan korma tiga siung minum teh sholat kan jadinya enak tenang iya kan begitu selamat berbuka puasa tuh es timun suri 13 kolak 2 mangkok nasi 2 piring disamper terawih terawih bang jalanan jalanan disamper terawih ceritanya nih disamper terawih sama Ustadz Agus Sofian terawih bang jalanan jalanan ya nih yang terdekat masjid masjid apa nih belah mana ya saya pernah kayaknya di situ belah sana saya terawih itu lumayan enak ini bu ayo saya terawih coba dulu ayo biar sempurna sholat kita ngebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala ada yang ngaruh peniti imam yang ngebut Al-Hadr boleh Al-Hadr namanya yang cepat At-Tausud yang lambat boleh juga oh lu sama dikit iya sorry for Rasulullah lom 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 baca patahnya kayak kaleng diseret Bismillahirrahmanirrahim
Sunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul Allah. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mengambil aku, Allahumma sholli ala sunnatan harus mabul. Nah, mau mampus ya. Ceritanya udah nyampe izajat ala serullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Nasrul Allah Taala dan Nasrul Allah lebih kaya, wajah besar lebih ganteng, lebih kau sekeren dan kata kau Allah maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar. Nawaitu sawma ghalid an adai adizari ramadana adizan laytala. Mampu sendal berbut. Aduh. Pulang kawai. Orang kegancangan. Pulangnya betul. Emang apa nyakut turut gua tong? Kenapa pak turut gua? Mau mampus tuh imam tuh. Lo ngambil lebaran mati. Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Diam dong. Tawanya kayak di radio dong. Saya cerah hikayat di radio tawanya enak di saibah. Enak mah. Kayak bebek diimpangin ya. Ngomong-ngomong panitia air dong. Air anget aja taruh sini. Belum ada air, gue belum mulain dulu.